Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Cucu 32 Channel. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah mensupport dan atensinya dukungan terhadap channel ini, sehingga channel ini bisa eksis dan selalu dinanti dan bermanfaat bagi kita semua. Tolong support channel ini terus dengan cara subscribe, like, share, dan komennya, agar channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan buat rekan-rekan semua agar diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam sehat, salam semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa kembali, ketemu maning karo penggali kubur sekang Kebumen. Disit pernah nerang nak di komen nang media sosial. Jejel sampai ngerti kena anak soleh. Sedekah jariah amal jariah, ilmu sing bermanfaat. Insya Allah garap terang nak, walaupun ora secara detail, ora lengkap banget. Kabeh mau seda mati meninggal dunia garap ngalami kurdisit apa keri ulie semenek aja paling 2 meter persegi kue ulie nangkono terus bahu berbintang leher berdasi orang anak kanggone nek ora duwe telung perkara siji. Contohnya nang kene lah, di ujur nang kene kayak gini baik. Gabruk, reketak, miring, greg. Siji. Anak sing soleh. Anak sing soleh dalam arti bisa doa kena wong tua loro khususnya sesama umat pada umumnya. Nomor loro ne, amal jariah, sodako jariah. Sampai norawi usai isin anak kotakan liwat. Nang masjid musola kotakan liwat isi nawe sewu perak tutupi tangan tutupi anggota tangan men batin aja perlu aja ngerti ya enak masalah amal jari tadi orang susah ayo bangun musola amal semen-semen orang susah Gusti Allah Gusti mboten sare kabeh ala becik ke dititeni dicatret ya ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat siki kok gawe gampang bae. Tukang bakso lah. Baksone apik, rasane gurih, enak. Dadi aja kuwatir ilmune golek gawe resep bagus ke. Didenang batine kuwatir ora ana payu piye aja. Pasar wong dodol kaya jejer wayang. Rezeki wis diatur. Wis ana sing ngatur Gusti Allah sehaki ngadile. Ora payu engko sore engko jam berikutnya, ora payu berikutnya, engko anak mana umur cekik tapi diatur. Jadi sampean golek gesang, golek urip, ki orang susah dibangga bangga karo sing bau berbintang, leher berdasi lah. Melebungen, ki orang ditakok kena sing kaya kue melebungen, kaya kiye gret kering nak. Ki orang ditakok kena sing bab kaya kue. Kue jan blas, orang ditakok-takok kena. Sing ditakok kena pernah telu kue mau. Tapi sampean ki wis ya syukur temenan lah. Jaluk sing kanthi ikhlas sing pada amal ya ora sah diketon-ketonna lah wis dicatet nang kanane. Wis dililakna bae mandan jorok sing jenengane wong amal. Ki pada bae telotok kendang nang kali didotol iwak dipangan pitik anggap bae sudu apa-apane. Kowe kaya kowe bae. Saya tidak membedakan suku, bangsa serta agama. Tujuannya sama, cuman jalannya sing beda. Jalannya yang berbeda, paham? Paham, Lik. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda, jam yang berbeda pula. Terima kasih dari penggali kubur dari Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.